Selamat petang dan kasih semua datang pada hari ini. Hari ini yang hari yang ditunggu-tunggu bagi kami di Pro Team Tertinggi Pati KDM, di mana Pati telah berjaya didaftarkan dan telah lulus sepenuhnya di sini. Ya. Jadi dijawablah segala-gala yang menyatakan bahawa Pati ini tidak dapat diluluskan. Tetapi Pati ini telah diluluskan. Ya. Dan sudah tentu parti ini akan memohon untuk bergabung di bawah gabungan Sabah. Kerana bagi kami apa yang penting adalah kerjasama di peringkat Sabah ini. Sekiranya kedudukan ataupun parti-parti politik di negeri Sabah ini bersatu di dalam usaha sama untuk memajukan Sabah, saya ingat ini adalah satu jalan untuk menyelesaikan banyak pembangunan yang dapat kita kecapi daripada kita berbalah di peringkat parti, berbalah di peringkat pandangan pribadi ataupun keputusan parti masing-masing. Jadi bagi kita selaku parti yang kerdil ini, kita akan ajukan permohonan untuk bersama-sama dengan GRS ataupun Gabungan Sabah untuk bekerjasama, termasuk juga kepada parti-parti yang sedang berada di dalam gabungan ini seperti PBS, seperti STAR, PBRS dan semua gabungan yang ada di dalam parti gabungan Kerajaan Negeri Sabah ini. Datuk, adakah parti ini parti yang sedia ada di ya, ia adalah parti yang baru diluluskan. Is kesejahteraan demokratik masyarakat. Is prosperity democratic people. Sir, so it will be known as Party KDM? Yes. The short is KDM. So when are you planning your first meeting? We are going to launch our party on this 13th of March, yeah, in KK.